Anda di sini hanya untuk persinggahan yang singkat. Jangan terburu, jangan khawatir. Yakinlah bahwa Anda menghirup wangi bunga sepanjang perjalanan. Kehidupan Anda hanyalah sementara. Suatu saat semua yang bernyawa pasti akan mati dan kembali kepada penciptanya. Jangan menjalani hidup Anda tanpa arti. Setidaknya, Anda bisa kembali dengan membawa kenangan baik dan tidak terlupakan. Anda tidak harus menjadi orang kaya untuk bisa membuat kenangan yang baik, tapi setidaknya bisa berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Anda juga tidak harus bekerja setiap hari sampai larut malam hingga mengorbankan jam istirahat. Cukup kerjakan semampu dan sewajarnya tanpa harus kehilangan momen berarti bersama keluarga. Cintai hidup Anda, tetapi jangan terlalu mencintai apa yang ada dalam hidup Anda, karena Anda tidak pernah tahu kapan mereka akan berhenti mencintai Anda. Hidup itu bukan soal menemukan diri Anda sendiri, hidup itu membuat diri Anda sendiri. Terkadang Anda terjebak pada satu frasa yang salah dalam hidup, yaitu fase mencari jati diri. Tidak ada jati diri yang hilang. Jati diri ada karena dibentuk oleh setiap orang, oleh Anda, bukan dibuat dan disembunyikan dari Anda, sehingga mereka harus mencari jati diri. Seperti apa diri Anda tergantung dari bagaimana Anda memilih hal-hal apa saja yang berpengaruh dalam kehidupan Anda. Hidup itu sederhana, kita yang membuatnya sulit. Hidup itu sederhana jika menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani saja porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana bukan? Tapi terkadang Anda terlalu masuk dalam urusan orang lain yang bukan bagian dari hidup Anda, sehingga hidup terasa begitu berat dan rumit. Kebiasaan bergosip, mencemooh, berucap buruk dan tidak benar kerap dilakukan. Anda menganggap diri Anda rendah. Inilah yang membuat hidup Anda terasa sulit.